Perkembangan luar negara, ASEAN akan menentukan tindakan seterusnya bagi menangani ketidakstabilan di Myanmar dengan lebih berkesan. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, ia dibuat selepas kajian semula konsensus 5 perkara dilaksanakan. Kita akan mengemukakan beberapa cadangan ini kepada pemimpin di peringkat mesyuarat sidang kemuncak nanti tentang langkah-langkah seterusnya yang akan dilakukan berdasarkan kepada review yang telah dilakukan, bagaimana usaha-usaha kita untuk memastikan agar keberkesanan dalam menangani isu Myanmar ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Beliau turut menekankan kepentingan perpaduan dan keharmonian dalam ASEAN sebagai pemacu serantau yang aman dan stabil. Dalam pada itu, isu jenayah rentas sempadan turut dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Komuniti Politik Keselamatan ASEAN ke-27. Malaysia turut membangkitkan isu penipuan kepekerjaan yang turut disokong Kemboja, Filipina dan Thailand.